Gak ada pilihan itu sendiri. Yang di bawah itu yang kelapa mungkin kan kalau temannya ingin melihat gimana efisiensi untuk masyarakat Sinjai, khususnya kesiapan dari PDAM tahun depan menerima sumber mata air baru dari kita miliki dari Palantir. Nah, berdasarkan perencanaan, insya Allah tahun depan 6 kecamatan Kabupaten Sinjai akan teraliri dari sumber air mata air di Walantien. Kita lihat kesiapan dari PDAM bagaimana menghadapi hal tersebut. Operasi itu. Nah, dari 3 titik tadi Pak yang dikunjungi, apa yang mungkin harus disempurnakan ke depan atau apa pelayanan? Dari sebabnya sih saya pikir sudah untuk kebutuhan sekarang saya pikir itu sumber di kota memang karena jumlah pelanggan yang cukup besar, tidak ada kebutuhan ya. Iya. Baik itu dalam bentuk penambahan pembaru, jalan baru di kota yang tadi informasinya mungkin cukup besar. Iya. Sampai kalau misalnya di kota sekarang baru sampai 80 liter per detik, sedangkan kebutuhannya itu mungkin sampai 180. Ya, mudah-mudahan bisa kita tambahkan dengan kalau di daerah di kecamatan seperti Selatan dan Talukoe semuanya sudah cukup memadai, tapi sama juga dengan di kota saat ini mereka masih membutuhkan pipa distribusi ke rumah. Saat ini memang belum ada. Kalau kasusnya di Sinjai Utara sendiri kita punya pipa distribusi sudah ada, cuma pipa distribusinya itu sudah lama. Mungkin butuh penggantian karena sudah lebih dari 30-an tahun kalau tidak salah. 30-an tahun sudah banyak yang bocor, sudah banyak juga tidak sesuai di posisi yang seharusnya. Ada yang sudah di tengah jalan. Jadi memang kalau kita BDM sudah minta bikin master plan ulang pipa khususnya di kota. Nah, kalau yang di kecamatan semua rata-rata baru, kalau yang di kota itu memang saya pikir kita mungkin ulang lagi, mungkin master plan yang mudah-mudahan cepatnya jadi. Kami kemudian di tahun depan ada yang bisa kita perbuat itu memang PDAM dalam hal ini bantu bagaimana dia mendistribusikan air bersih ke masyarakat lebih bagus dan lebih berkualitas. Masalah air bersih seperti pikir concern kita memang infrastruktur, bukan cuma infrastruktur jalan tetapi infrastruktur air bersih, karena kalau jalan bagus airnya juga tidak ada jadi masyarakat itu terang berpengaruh, khususnya yang di kota karena kita pakai sungai Tangka sebagai sumber. Jadi masalah juga selain debitnya berkurang, membuat air dari air asin dari laut itu meningkat tingginya, sehingga saat ini yang kemarin ada yang terlihat keluhan mengenai air di kota itu asin, itu disebabkan karena puing dari atas dari bawah lebih tinggi punya air laut tinggi sehingga masuk ke hulu Sungai Tangka itu yang tempat kejadian. Tunggu lagi air asin. Kalau Balantia yang sudah masuk, mungkin kita sudah tidak banyak mempergunakan air dari Sungai Tangka tersebut. Paling cuma jadikan cadangan kalau Balantia debitnya berkurang. Karena formasi insya Allah kalau Balantia debitnya cukup besar.